sekarang kita mau cari makan dulu. Ini berarti meninggalkan Menara Pandang untuk melihat Jembatan Cinta di Purwokerto. Nah, Jembatan Cinta itu kayak gini gitu, sirine. Sirine Bro Inyong. Nah, di Jembatan Cinta. Jembatan Cinta itu penuh warna-warni. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada orange, ada ungu, ada putih. Iya, makanya jangan galau karena cinta itu warna-warni. Cinta warna-warni. Iya. Aku wis kejak tapi harus nyampe Purwokerto lho iki. Tenan ora? Tenan. Wong padahal aku sing arep cerita iki lho lur, wis tekan Purwokerto. Buktine iki lho lho, Menara Pandang Purwokerto di waktu malam. Kurang atus kabeh. Itu tetap happy. Dari Magelang. Durung mangan, durung mak apa-apa. Ya maam durian ngene ning ngene. Ning ngene tadi. Lha ya iku ning ngene. Kertone iki lho urung mak apa-apa. Saiki arep golek-golek sih. Ya paling ora iki wis tekan Menara Pandang. Wis tekan Purwokerto. Dadi ikone Purwokerto iki Menara Pandang. Yang terbaru yo. Tapi urung iso naik karena sudah jam 9 malam. Jadi udah tutup, udah nggak boleh naik ke apa sih? Harusnya boleh naik ke atas sana. Jadi berhubung udah malam, naiknya besok. Naiknya besok. Saya ini golek-golek maaf sih, karena perut wis rada apa dangdutan. Iki pun ngarep alun-alun, mudun sih. Iki dadi, iki dadi. Nih ini berarti dadi tempat hiburan baru ya? Bukan hiburan tapi apa ya, lebih ke tempat tongkrongan gitu lebih. Lebih tongkrongan ya. Ini banyak mobil podo parkir di sini. Hiburan murah meriah. Ngajak keluarga ke sini 10 orang paling bisa naik 150.000 kan. Jajannya juga murah-murah. Gitu. Ya kita keliling dulu jari-jari. Keliling sekitar sini. Enggak cari makan. Cari makan dulu. Iya. Yuk, oke. Selamat malam Lur, ketemu maning karo Nyong. Kemarin kan kesini cuma ngeliat tok. Sekarang kesini lagi mau narik ke atas sono. Entar habis naik ke atas terus turun di lantai 2 ada mau ngopi. Kopi, ada kedai kopi. Namanya Kedai Kopi Soekarno.
Nanti ngopi di situ sambil kongko-kongko. Sambil kongko-kongko. Ngobrol santai. Ngobrol tua. Halo lor, salam sehat seger waras. Oh, kelalen nyong. Bersama nyong dan mamihan. Yuk dulur-dulur melu ya. Yuk. Yuk. Halo, Mbak. Tingginya 117 meter. Tingginya 117 meter. Oh. Ini kita menuju ke lantai 4 dulu ya. Untuk lantai 4-nya itu ada outdoor, Bapak Ibu, itu ada ruang terbukanya. Untuk lantai 3-nya ada lantai kaca, lantai 2-nya itu ada coffee shop, dan untuk lantai 1-nya itu ada restoran. Lalu ada diorama itu seperti patung, gambar, dan juga lukisan. Ini kita ke lantai 4 dulu. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke lantai 5, aksesnya menggunakan tangga di lantai 5. Oke. Jadi dilarang menekan tombol sendiri, nanti dijemput sama petugas. Oke. Okay. Jadi semua diarahkan. Boleh. Pencet diri. Saya kan sudah sampai di lantai. Oke. Kamu turun ke lantai. Loh, kalau lihat tinggi lagi kemana? Kalau ini enggak.
iki lho lur. Aku wis ning dhuwur sing paling dhuwur. Iki tinggine iki 117 meter iku sing pucuk iki lho. Delok kanan kiri niki delok hotel apa jenenge? Delok pemandangan Kota Purwokerto. Kota Purwokerto. Di waktu malam. Di waktu malam. Di ketinggian 117 meter. Iki di Menara Trate atau Menara Pandang. Purwokerto. Satu-satunya di Purwokerto. Satu-satunya di Purwokerto. Ini juga kelihatan dari Baturaden. Kelihatan nanti sama kita ke Baturaden ke atas. Ini kelihatan. Anggut teropong. Enggak usah, ini kan lampunya kan nyala. Lampunya nyala, jadi bisa ditandain. Oh, itu Menara Teratai gitu kan. Oh, kita udah pernah naik ke 117. Di Hongkong anak pora ya. Anak. Di mana-mana kota besar anak. Anak ya. Iki lho, jadi gak kalah karo Hongkong, Purwokerto.